oke. Pakai kliponnya lagi, ambil. Aduh. Sini. Cucu, tolong, Cucu. Ya, ini. Sini. Duduk. Sini, duduk. Ya ampun, ini kursi sampai menyong ini ya. Capek saya. Ini orang lari. Ada, lu tuh jangan kayak gitu-gitu, maksudnya tuh udah tua ya, Mas? Iya, benar. Bukan tua, pasang sinar. Ya. Ini, Cucu, tolongin, Cucu. Umi. Kursi. Aduh. Kenapa? Untung Umi gak ikut lari, Mi. Main. Ini gimana nih, Mi? Ternyata ini diduga Aldo yang kerja sama dengan Lala. Walaupun Aldo sekarang gak ngakuin. Itu juga gak benar tau, Mas Uya. Ah. Hah? Udahlah. Oke. Gimana, Mi? Dengerin dulu, Nak. Kalau mau bikin kesepakatan, boyo kesepakatan yang tidak menyebabkan orang lain bermusuhan. Kan Allah sudah ngingetin kita, fala tatanaju fil ismi wal udwan. Boleh kesepakatan apa saja, cuma dua hal yang kita kagak boleh. Pertama, kesepakatan dari segi perbuatan kita yang menyebabkan kita juga dan orang lain dosa. Yang kedua, bermusuhan. Kalau gini kan otomatis musuhan. Aduh, lagi lu lincah begitu, mau aja lu disuruh-suruh Neng Lala. Gue tuh dulu sama Lala. Ya lu gak mikir ya, gue sama dia tuh mau nikah. Sama Lala apa sama Grace? Oke, sekarang intinya gini deh. Ya, Aldo. Ya, lu disuruh, lu bekerja sama dengan Lala, entah kenapa. Oke, dan lu sebenarnya masih cinta sama Grace apa enggak? Gue tanya. Gue masih cinta sama Grace. Apa? Masih cinta sama Grace. Masih cinta dengan Grace. Karena cuma disuruh Mama Martin doang, dibayar untuk menghilang, lo pergi dari situ. Ya karena gue butuh uang, Mas. Butuh uang? Untuk apa? Untuk biaya hidup gue, adik-adik gue, keluarga gue. Oke, sekarang intinya gini. Makan tua. Tapi gue udah gak butuh sekarang. Hey, uang jangan dilempar-lempar, hei. Kenapa sih? Ini disumbangin. Iya, gue nyari duit, mending buat gue. Oke, Grace. Intinya sekarang di kamu deh, lo... Gimana? Masih suka gak sama Aldo? Jujur. Padahal lo mau nikah sama Martin. Iya. Apa? Berarti kamu masih belum bisa move on dari Aldo. Kenapa kamu ragu? Iya. Ya jawab aja tegas kalau kamu emang gak suka. Ya, orang, gimana ya? Dia mau jawab. Lu udah sih, Tin. Tinggalin aja dia. Dia aja masih suka sama Aldo. Gimana, Grace? Kamu ini buka apa, Tin? Mata kamu buka. Ya gimana sih, Mas Uya, namanya juga kan ditinggalnya karena meninggal gitu. Oh, dan ternyata pura-pura meninggal. Duh, kamu kenapa sih? Aku dari dituduh sini, dituduh sana. Ya kan aku cuma jawab sejujurnya aja. Perasaan mah gak bisa diiniin kali. Ya kalau misalnya kayak gitu, ya ngapain kamu menikah sama aku? Ya kamu juga ngapain nyuruh dia pura-pura mati? Betul. Bener gak, Bu? Betul. Oke, sekarang gini aja deh ya. Kenapa, Martin? Coba jawab. Iya. Pertama, saya bayar dia karena dia selalu kontak-kontakan terus, Mas. Iya, dan lo sayang sama Grace. Betul. Terus? Terus yang kedua, saya dituduh-tuduh terus, saya gak ngelakuin apa-apa. Terus kamu tetap masih sayang sama dia. Ya kan, karena aku tahu dia meninggal. Iya, yang dia tahu kan Aldo meninggal. Bukan dan... apa-apa. Iya kalau gitu kamu jangan komitmen aku mau nikah dong, Grace. Kan dia gak tahu kalau dia masih hidup. Gimana sih, Martin? Ya terus kalau dia masih hidup dia mau meninggal, ya kamu mau nikah ya nikah aja. Gak ada hubungannya hidup sama meninggal lah. Ya ada hubungannya lah. Gimana sih dia? Oke, sekarang gini aja deh ya. Dan Grace mau ngomong apa? Kan di sini yang menentukan kamu sih sebetulnya. Kayaknya aku mau balikan aja deh, Mas, sama Aldo. Sama siapa? Aldo. Apaan sih lu? Ya biarin ini balikan lagi. Dia kan beli sama gua. Tadi mau nikah sama gua, apa urusannya? Dia yang mau gua. Tadi, Martin. Ya apaan sih? Ya udah sih, Tin, kamu juga. Kamu kan bisa balikan sama aku, Tin. Lu aja tadi nuduh gua, apaan sih? Ya aku karena, kayak gitu juga karena aku sayang sama aku. Oke, jadi Lala melakukan itu juga mau sama dengan Aldo. Kalau Lala masih sayang sama Martin. Ntar Aldo masih sayang sama Grace. Oke. Impas dong, Mas. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Aldo juga punya hubungan dengan Grace? Kita nggak tahu nih. Aldo ada hubungan dengan Lala. Benar. Ada hubungan nggak? Nggak ada, Mas. Nggak ada. Karena tadi di awal lo sempat bilang juga kayak keceplosan lo. Lala. Suka Lala, gimana nih?
ada hubungan apa coba Lala? Atau ada yang saling PHP-in? Beneran. Nah, ada mas, aku tuh masih sayang sama Martin dan dia. Oke, gak ada. Saling kenal aja ya, saling kenal. Karena ada seseorang di belakang yang ingin ngomong sesuatu nih masalahnya nih. Ya benar. Coba ya, silakan orang yang di belakang untuk ngomong sesuatu. Oke, silakan yang di belakang. Silakan. Oh, jadi selama ini kamu belum bisa move on dari Grace. Ini siapa sih? Lihat kamu. Kamu kenal kan sama aku, enggak, kamu udah bisa move on. Itu siapa, Dok? Gak tahu, aku gak kenal. Hah? Oke, ini... Kok masih nanya? Aldo, lo kenal dengan cewek ini, Dok? Enggak, Mas. Saya gak kenal sama dia. Yakin gak kenal sama cewek ini? Enggak kenal, Mas. Saya suka sama si Grace. Enggak, lu diem. Gak usah ngomong Grace terus. Kalau memang kamu gak kenal sama cewek ini, gimana kalau kita panggil saja ya? Bagus. Wanita yang di belakang, silakan. Ya. Aldo kenal gak, Do? Do. Gak kenal katanya. Ini. Mana namanya, Mbak? Saya pacarnya Aldo. Siapa? Namanya siapa? Nama saya Risa. Hah? Risa. Lisa. Risa. Ya. Risa, oke. Okay. Oh, Risa. Cakep, bohong lu. Pacar Aldo. Bener gak, ya, saya pacarnya Aldo? Kan, saya kenal. Kok kamu kayak gitu? Siapa sih, Mas? Gak kenal? Oh, Aldo. Beneran, ini pacar kamu. Saya pacarnya. Benar. Kok kamu gak ngakuin aku sih? Kamu bilang sama aku kalau kamu udah bisa move on dari Grace. Ya. Kamu kayak gini. Coba Aldo akuin. Oke. Kalau kita lihat dari gelagatnya Aldo nih kayaknya ada yang gak beres nih. Benar, Mas. Ikut saya, Dok. Ya. Mana, Mas? Gak kemana-mana. Sini aja. Kemampang. Kesitu doang, Ella. Duduk, Dok. Sini, Mas. Ayo, ikut. Duduk deh. Boleh buka jaket gak? Gerah, Mas. Apa? Boleh buka jaket gak? Oh, boleh, silakan. Boleh. Kalau gerah silakan juga. Boleh. Jangan lihat. Sini. Ini apa, Mas? Ini kursi lah. Terapi. Ini apaan? Ini kan kursi ya, Bu. Oke. Sekarang gini, Aldo. Tisu magic. Woi, benar. Oke, iya, karena dengan tisu ini kita bisa membuat orang menjadi jujur. Benar. Magic is sulap, you know? I know. Yes. Magic is keajaiban. Benar. Nah, sekarang gini aja, gampang. Saya kesel ngeliat kamu tadi kabur-kaburan sampai bikin kita ngos-ngosan. Benar. Gini aja. Fokus pada api yang di depan. Titik api yang ada di depan, entah kenapa. Saat apinya tiba-tiba membesar di hadapan kamu, dengar suara saya saja yang kamu dengar, yang masuk ke dalam otak kamu. Entah kenapa saat apinya tiba-tiba membesar di hadapan kamu, entah kenapa setiap perintah yang keluar dari mulut saya itu akan menjadi kenyataan dalam diri kamu. Dan itu hanya akan terjadi jika kamu berbohong. Oke? Mengerti? Kalau begitu, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan... Oke, buka mata. Tetap tersadar, oke. Gini. Perintahnya adalah, entah kenapa setiap kali kamu berbohong, kamu secara refleks, badan kamu akan melakukan salto 3 kali ke depan. Itu secara refleks akan bisa melakukan itu kalau emang dia berbohong. Tidak mau juga abis ini kita lakuin. Mudah-mudahan dia gak bohong. Apa halnya? Udah. Mas Uya, kasihan itu kondenya pasangnya 2 jam. Apa hal yang gak mungkin terjadi dalam diri lo bisa terjadi nih? Oke. Entah kenapa setiap kali kamu berbohong, mudah-mudahan gak bohong. Secara refleks, kamu akan melakukan salto selama 3 kali, sebanyak 3 kali ke depan. Mudah-mudahan gak bohong. Oke. Jadi tadi kamu bilang kamu gak ada hubungan sama Risa ya? Jujur. Gak ada, Mas. Gak ada? Saya gak ada hubungan sama Risa. Gak ada hubungan sama Risa sama sekali? Hah? Ya Allah, Astrajib tuh. Itu kenal. Oke. Tenang. Itu gak kecengklak palanya. Gak ada hubungan sama Risa ya, oke. Takut kecengklak. Oke. Nah. Takut kecengklak. Ih, Cuidar, lihat-lihat celana. Oke. Ini pertanyaan berikutnya. Berarti kenal ya dia ya. Apa benar emang lo dari hati lo yang paling dalam, lo pengen balikan sama... Grace.
Grace. Gue pengen balikan sama Grace. Gue tulus cinta. Tulus cinta sama Grace. Benar. 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 Benar cinta sama Grace. Benar cinta sama Grace. Sylvia jagoan. Abis ini kita coba kasih hidup. Ya. Oke. Tenang. Gue cuma takut dia ya nubruk kamera. Oke. Umi mau Umi? Umi, Umi. Oke. Berarti lo pengen balikan sama Grace? Sama Grace ini bukan karena ada motif apa-apa atau rencana terselubung atau mungkin ada rencana busuk apa gitu mungkin? Enggak ada. Enggak ada, Mas. Enggak ada sama sekali. Benar tulus. Benar tulus gue cinta sama Grace. Cinta sama Grace? Benar tulus. Benar tulus. Benar tulus. Yakin? Yakin. 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 Yakin, Mas. Yakin. Yakin. Waduh. Tenang. Gua ngedeketin, aku disuruh gitu sama Mas Uya. Ya. Cahidar abis ini ya. Gak mau. Coba Cahidar. Gak usah. Pakai rok sih Cahidar. Okay. Gak usah. Oke, minta lilinnya. Mau. Oke, kalau begitu, Aldo. Fokus pada lilinnya. Entah kenapa, saat kamu tiup lilinnya dan apinya mati di hadapan kamu, saya kembalikan kamu seperti semula dan lupakan apa yang tadi kita lakukan. 3, 2, 1, tiup. Oke. Tiup. Ini tadi ngerti. Apa? Oke. Artinya. Kok saya capek gini, Mas? Oke, apa? Kok saya kayak capek? Capek itu namanya anak muda, ya. Capek itu sama dengan apa yang lo, yang gue rasain tadi waktu ngejar-ngejar lo. Iya. Iya. Oke, artinya Grace, dia ada motif sesuatu dan tidak benar-benar mau balikan sama kamu. Berarti dia motif apa nih, Mas? Apa? Ada motif apa? Motif bunga-bunga sama kotak-kotak. Motif batik. Oke. Ini Mas. Oke. Okay. Aduh. Oke. Okay. Sekarang Aldo bisa duduk di sini, Aldo. Oke. Okay. Kenapa Martin kelihatan lo kesel banget? Eh percuma juga, Grace udah gak suka sama lo, Martin. Iya. Ya udah, Cicin, kamu balikan aja. Apaan sama sih? Aku. Balikan katanya tuh. Gitu banget. Udah sama Lala canggung. Gue sosok aja balikin. Kamu ngapain langsung megang-megang aku kalau gitu? Kan katanya mau balikan sama aku, gimana sih? Ya kamu bilang. Ya nanti dia maksa-maksa. Kamu kan ceritanya sama aku, Grace. Oh, lu gila ya. Maksud kamu apa tadi? Kan tadi dia bilang sendiri sama gua. Gak ada ranaknya, lu bohong dia tadi ya. Kapan gua bohong? Lu bilang lu capek, ngebohong mulu lu. Gua kagak tahu kenapa tiba-tiba gua capek gitu. Iya. Aldo, kamu bilang kamu gak kenal sama dia. Kamu gak bisa move on juga sama dia. Kenapa kamu kayak giniin aku? Tuh, berarti kamu kenal kan sama dia? Lu jelasin deh, dulu orang lu tadi ngomong sebenarnya itu apa? Gua tahu kok, lu sebenarnya sama Grace mau apa? Lu cuma mau uangnya doang kan? Eh, gua mana ada kayak gitu. Okay. Lu tau sendiri kan, gua tuh suka ngasih barang sama si Grace. Mas Uya aja udah ngomong, lu tulus sama Grace. Apa jawaban lu? Gimana Umi? Ya kalau menurut saya ya, kan udah ketahuan Neng Grace, si Aldo itu demennya sama lu tuh enggak setulusnya. Ya sekarang tinggal Neng Grace itu pikir, nak. Yang mana yang menurut lu itu mantep. Gitu loh. Apa si Aldo, apa si siapa tadi tuh? Martin. Martin. Enggak usah maksain hati, nak. Kalau memang enggak suka. Kalau memang suka, ya suka gitu aja. Capek sendiri loh nanti kalau bohong terus. Iya, Umi. Mati, udah lo bongkar aja. Apa? Bongkar aja kebusukan dia. Martin! Nah, lo berarti kenal sama Martin dong? Oh! Nah! Ada hubungan apa antara kamu, Risa, dengan Martin?